Anda kembali bersama kami. Tidak hanya agama, santri pun banyak belajar bahasa. Oleh karenanya kemampuan menghafal cepat dibutuhkan oleh para santri. Berangkat dari kebutuhan ini, Ardi Gunawan membuat metode daya ingat sekaligus menjual obat nutrisi daya ingat yang diekspor ke ratusan negara. Kisahnya kami sajikan dalam Anak Pesantren Keren. Menjadi seorang santri adalah pilihan. Banyak hal yang saya dapatkan dari Gontor. Gontor ini kuat dengan yang namanya persaudaraan dan juga menjadi seorang leaders. Kita betul-betul dicetak menjadi seorang pemimpin. Saya masih teringat sekali pesan Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkasi. Anak-anakku, santri-santriku, ketika kamu di luar di sana, jadilah seorang yang bisa membuka lapangan pekerjaan. Dan kalimat ini yang menjadikan motivasi saya untuk berbisnis dan tetap menerapkan apa-apa yang ada di pondok. Ya, alhamdulillah ini semua berawal dari pengalaman waktu saya di Gontor. Ya. Saya memiliki ketidakmudahan untuk menghafal karena di sana kebanyakan bahasa Arab, bahasa Inggris. Dari situ saya berpikir, seandainya ada sebuah formula, ya, teknik menghafal, mungkin akan mempermudah saya sebagai santri. Jadi metodenya itu saya rangkum menjadi tiga. Pertama adalah asosiasi untuk mendaya ungkit supaya kita itu bisa hafal. Yang kedua, menggunakan metode repetisi, ya, pengulangan dan pengulangan. Lalu yang ketiganya adalah imajinasi, memaksimalkan otak kanan. Kenapa otak kanan? Karena sifatnya otak kanan itu long term memory. Jadi kalau misalkan teman-teman untuk memudah menghafal ini bisa menggunakan kalimat RD, asosiasi, repetisi, dan imajinasi. Assalamualaikum. Fatimah. Senyum ya. Guru dan kiai saya mengajarkan menjadi manusia yang bermanfaat. Ketika kita itu ingin mendapat kebahagiaan, bahagiakan dulu orang lain. Kalau kita ingin cerdas, cerdaskan orang lain. Makanya salah satunya saya membuat sebuah tempat belajar Quran. Mas Ardi itu motivator saya. Selalu diingat dari Mas Ardi itu, pendidikan adalah senjata yang mematikan yang bisa mengubah dunia. Di awal-awalnya sih agak susah panjang pendeknya. Cepat apa itu gara-gara apa sih? Karena kan dibenerin panjang pendeknya yang salah mana, yang benar mana. Lalu setelah metode ini lahir, ada lagi persoalan. Banyak orang yang bertanya kenapa nggak ada vitaminnya gitu. Oleh karena itu lahirlah vitamin otak OSB ini. Meskipun saya tidak berlatar belakang farmasi, ya, alhamdulillah saya punya tim dan partner yang tepat di bidang ini, sehingga lahirlah produk vitamin otak herbal yang bisa dikonsumsi buat anak dan dewasa. Alhamdulillah per bulan, ya, lumayan banyak lah. Pengiriman sudah sampai ke 4 benua, Amerika, ke Belanda, Austria, Mesir, Kairo, dan termasuk Mekah Madinah juga kita sudah pernah ngirim. Konsep sukses memang berbeda-beda satu sama lain. Tapi saya sangat bersyukur dengan keadaan saat ini. Harapan saya ingin lebih baik dan semakin istiqomah. Di sini juga kan ada materi penghafal Al-Quran, ya. Metode beliau itu menghafal cepat-cepat dengan kedipan mata. Alhamdulillah ketika saya terapkan kepada anak-anak juga bisa merespon.